Petugas Satpol PP gelar razia protokol kesehatan di Tanah Abang, Jakarta. Seorang pelanggar yang hendak bersepeda terpaksa mengurungkan niatnya karena disanksi petugas menyapu jalanan. Pedagang di Pasar Tanah Abang hanya bisa pasrah saat kepergok petugas Satpol PP melintas di Jalan Kebon Jati, tepatnya di depan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanpa masker. Ia hanya bisa pasrah saat petugas menahan dan memberikan sanksi menyapu jalan karena langgar aturan protokol kesehatan. Dirinya mengaku terburu-buru karena hendak bersepeda di hari Minggu pagi. Lupa, orang lupa kan. Jadi buru-buru, tadi juga mau sepedaan juga, buru-buru ngejar waktu. Masker ketinggalan tuh di meja, ada di meja. Gitu. Biasa emang mau pakai masker, emang dagang disuruh pakai masker juga, pakai face shield juga kan gitu. Beberapa warga lainnya juga terpaksa menerima sanksi dari petugas langgar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryadi Nur, iNews melaporkan.